Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun di antara sekian banyak rukun salat. Oleh karenanya, tidak sedikit di antara para ulama yang menyebutkan bahwa kesalahan fatal pada bacaan Al-Fatihah dapat berdampak terhadap batalnya salat seseorang. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa pemahaman yang baik terkait bacaan surat Al-Fatihah sangat-sangat diperlukan oleh setiap muslim, baik itu dari sisi teori maupun dari sisi prakteknya. Bagi Anda yang ingin mempelajari bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar dari sisi teorinya, Anda dapat menyimak video-video tahsin surat Al-Fatihah yang telah kami upload di channel ini. Alhamdulillah, kami sudah membahas tuntas semua hukum tajwid yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah ayat per ayat, mulai dari makharijul huruf, sifatul huruf, hingga ahkam tajwidnya, disertai juga dengan penjelasan tentang kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat. Adapun dari sisi praktek, maka mau tidak mau, Anda harus mendatangi seorang guru yang dapat mengoreksi bacaan surat Al-Fatihah Anda secara mendetail, baik dari sisi makharijul huruf, sifatul huruf, hingga ahkam tajwidnya. Kenapa kita harus praktek di hadapan guru? Jawabnya, karena sebaik apapun pemahaman seseorang terhadap teori tajwid, maka semua itu tidak menjamin kebenaran bacaannya dari sisi praktek. Maka, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah bacaan surat Al-Fatihah Anda sudah pernah diperdengarkan kepada seorang guru untuk dikoreksi kesalahannya? Jika belum, maka segeralah untuk mendatangi sang guru. Mintalah kepada beliau untuk memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah Anda. Minimal Anda tahu di mana letak kesalahan pada bacaan Anda dan apakah kesalahan tersebut termasuk ke dalam kategori kesalahan ringan ataukah kesalahan fatal, sehingga dengan itu Anda dapat dengan mudah memperbaikinya. Kabar baiknya, bagi Anda yang ingin dibimbing serta dikoreksi bacaan surat Al-Fatihahnya secara online, insya Allah kami siap membantu Anda melalui kelas online perbaikan surat Al-Fatihah dan 3 surat terakhir dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kelas ini akan dilaksanakan secara intensif selama 6 kali pertemuan via Google Meet dengan durasi kurang lebih 60 menit setiap pertemuan. Adapun fasilitas yang akan Anda dapatkan jika mengikuti kelas ini adalah yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, grup WhatsApp diskusi terpisah antara ikhwan dan akhwat. Yang ketiga, waktu belajar juga dipisah antara ikhwan dan akhwat. Yang keempat, praktek dan koreksi bacaan Al-Fatihah dan 3 surat terakhir dari Al-Quran secara mendetail, dibimbing langsung via online oleh Ustadz Heri Suheri Hafidhullah, founder Qotrunada Learning Center. Yang kelima, video rekaman pembelajaran untuk keperluan murojaah. Yang keenam, modul pembelajaran. Yang ketujuh, e-sertifikat. Dan yang kedelapan, insya Allah akan mendapatkan sanad bagi yang berhak. Untuk menjaga kondusivitas kelas, maka program ini hanya dibuka untuk 20 peserta saja. Pendaftaran kami buka dari hari ini dan insya Allah akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Dan bagi yang berminat untuk bergabung, silahkan mendaftar melalui link yang tertera di kolom deskripsi video ini. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.